Jordi. Di dalam gimana Jordi? Sini banget. Selamat buat yang pastinya. Acaranya rame rame banget. Di dalam ya. Sempat tadi ada ucapan apa gitu? Yang pasti berbahagia, semoga langgar sampai kata-kata ini. Ada kado khusus buat Kak Jordi ke kamera? Kak Jordi ke kamera mungkin? Gak ada kado khusus buat Mila ya? Jordi kapan nyusul? Datang berdua, Ko Ruben kayaknya mau ini berhalangan hadir. Mewakili keluarga lah. Baik, boleh Jordi. Souvenirnya seperti apa? Wah, belum dibuka nih. Enggak tahu apa sih, tapi orang lebih kayak gini. Oh, ini enggak dibuka. Enggak apa-apa. Jangan, enggak apa-apa, enggak enak. Ucapannya buat Mila dan juga Yakub, selamat atas pernikahannya, sehat selalu buat kedua mempelai seluruh keluarga besar. Langgan sampai kata ini. Jordi, kenapa nyusul? Kenapa nyusul, Jordi? Apa nyusul? Iya. Kalau nggak Sabtu biasanya Jumat ya. Kalau nggak Jumat Sabtu ya, weekend biasanya. Maksudnya seperti yang di dalam. Oh iya. Biasanya kalau acara pernikahan kalau nggak Jumat Sabtu kan? Sabtu atau Minggu? Ya kalau itu juga kalau nggak hujan. Jadi ini balikan lagi apa gimana Jody? Kau balikan lagi nggak? Jis kan baru putus, terus kemudian. Kan baru putus kemarin pacaran cuma sebulan. Jadi ya, benar-benar. Jadi butuh waktu sebulan buat dia cerita ada apa kemarin, terus kenapa, terus ya pokoknya cerita-cerita aja. Teman-teman aja udah ada satu pacar, maksudnya? Ah, nggak ada satu pacar. Emang gitu kan? Siapa? Tapi ada target nggak sih kalian berdua? Target? Iya. Kalau target sih enggak, karena bukan target bukan kompetisi lah untuk pernikahan gitu. Jadi pada intinya adalah mau sama-sama berbahagia dulu, mengejar karir seperti biasa juga gitu ya. Dan kita nggak tahu nanti kedepannya bakal kayak gimana, kita lihat aja. Tapi keluarga sendiri sudah mewanti-wanti. Ya namanya juga mantan ya udah pasti dekat keluarga gimana sih? Artinya pengen minta momongan mungkin. Belum dong. Biar cepat maksudnya. Nikah dulu baru minta momongan. Kok kan minta momongan gimana? Biar cepat makanya. Ya dari ya dia belum ada tuntutan ya. Sama-sama masih menjalani bahagianya seperti apa. Kita masih sahabatan ya, ini masih sahabatan aja. Dan memang udah sama-sama kenal Mila, terus. Dan kita nggak pernah jauh juga, maksudnya setelah hubungan kita berakhir, sejauh ini hubungan kita selalu baik-baik aja. Jadi masih terus baik-baik. Jadi sebentar dong komentar mengenai